Sehat Satu, dimanapun Anda saat ini berada, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Keep sharing, keep loving. Oke, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga, agar saya semakin bersemangat untuk berkarya selanjutnya. Oke, sobat pecinta catur. Kali ini dari Catur Talk Indonesia Berbagi, kita akan mengulas atau melihat, ya, lebih tepatnya, permainan antara Grandmaster dunia Magnus Carlsen melawan yang tentu Grandmaster hebat dari Rusia, Sergei Karjakin. Oke, di mana mereka bertanding dalam acara Grand Chess Tour Côte d'Ivoire yang berlangsung baru beberapa dekade belakangan ini, 12 Mei 2019. Oke, begini partainya. Semoga kita dapat mengambil hikmat dan pelajaran dari permainan-permainan Grandmaster dunia tentunya. Oke. Ini adalah pembukaan Inggris, ya, opening Inggris, di mana dengan variasi dua kuda. Oke, kan? Jadi, dengan Carlsen memukul
pion yang ada di A4. Di sini kerja tim menyerah. Jadi dalam partai kali ini permainan dimenangkan oleh Magnus Carlsen sebagai juara catur dunia mulai dari 2013 ya sampai saat ini. Oke, semoga dari Catur Talk Indonesia berbagi, yaitu dengan memaparkan catur dunia terupdate, kita dapat terus belajar selain dari grandmaster kita yang selalu kita dukung tentunya. Kita juga harus belajar dari grandmaster dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Gens Unasumus. Kita satu keluarga. Demikian video dari sahabat baik kamu, Catur Talk Indonesia. Jika kalian menyukai video seperti ini, tolong like, share, dan subscribe channel ini. Dan jika ada pertanyaan, tolong sampaikan melalui kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, keep sharing, keep loving. Bye-bye.